kisah kebun binatang yang menjadi horor, yaitu kebun binatang Zookosis. Aslinya para YouTuber akan menjadi zookeepernya ga. Seperti apakah? Tonton sampai habis guys ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Enjoy. Dan Asia pun segera bergegas untuk bekerja di kebun binatang ini guys, untuk pertama kalinya. Oke coy, pertama kali kita bekerja di kebun binatang luar negeri nih. Yang lain udah datang coy. Wah, sensei telat tuh. Tadi macet pak, ada si Komo lewat. Alasan aja sensei tuh. Tapi kalian ngapain kumpul di sini coy? Iyalah sen, nunggu sensei nih. Kita lagi ada briefing. Oh ya udahlah, jadi kita masuk dulu nih. Nanti takutnya dihukum sama bos kita. Besok-besok nggak ada yang boleh telat lagi. Ini kalian baru juga masuk udah telat. Dasar orang pemalas kalian. Hei, maaf bang, tadi macet bang. Sekarang tugas kalian untuk memberikan semua hewan di sini makan dan minuman. Siap bang? Siap. Baiklah, ayo jalankan tugas masing-masing. Let's go. Oke lah, tugas kita sekarang untuk kasih makan hewan-hewan di sini guys ya. Kayaknya kerja di kebun binatang enak, cuman ngasih makan hewan doang. Oh ini guys, jadi kita ambil beberapa buah-buahan guys ya. Wah banyak sekali guys, ternyata ini sayur-sayuran. Jadi kita kasih makan hewan herbivora dulu ya. Jadi herbivora itu adalah pemakan sayur-sayuran guys. Kalau karnivora nanti malah sensi dimakan sama dia guys, parah. Jadi kita ambil wortel, brokoli, dan yang terakhir jagung guys ya. Oke. Let's go. Di sini ada jerapah. Sensei kasih jerapah aja apa nih? Hele coy, kalian pasti lapar kan? Enggak. Hele, enggak matamu enggak. Nih, makan aja nih. Tapi mereka enggak ada yang mau nyari coy. Mungkin mereka beneran enggak lapar. Ah, bodo amat lah, mau lapar mau enggak. Ntar juga makan sendiri. Yaudahlah, kita kasih makan yang lainnya nih guys. 20 hari pun sudah berlalu dan kebun binatangnya sudah buka gak. Dan langsung saja ratusan villager pun datang untuk melihat satwa yang langka di kebun binatang itu gak. Waktunya buka, let's go. Wih, sudah ramai sekali coy. Itu pengunjung pertama. Kayaknya dia mau ngasih makan satwa liar guys. Dia ngasih makan wortel. Loh, bukan ngasih temen juga bang. Parah, temennya ngasih makan cok. Dan salah satu villager dia ngasih makan jerapah yang ada di sana. Karena jerapah ini hewan herbivora, jadi dia memutuskan untuk ngasih jerapah itu beberapa wortel. Dan ternyata jerapah itu suka guys. Tapi karena villager itu mirip dengan wortel, jadi langsung saja malah villagernya ini makan coy. Dan di sisi lain ada yang lagi happy-happy. Dia malah melihat putri duyung yang sangat cantik guys. Dan mereka pun berencana untuk ngasih makan. Tapi I love you. Ternyata duyung kongkol guys. Oh my god. Dan mereka pun kabur. Loh, ini ngapain mereka? Bukannya di sini kandang banteng? Buset. Eh bang, lu ngapain? Yuk. Apa dia mau nonton dari atas? Eh buset malah dia ke kandangnya coy. Loh dinaikin. Woy hati-hati bang, ntar lu malah diseruduk sama dia. Eh buset, ternyata dia pinter coy, bisa nunggangin. Gak apa-apa guys, yang penting mereka senang aja. Si anjir, kan udah saya bilang apa, malah kalian ngelunjak. Di sisi lain, villager satu ini agak lain. Malah dia ngasih makan T-Rex, guys. Ternyata dia tidak suka dengan daging-dagingan. Ini T-Rex-nya yang agak lain, coy. Malah dia suka sayur-sayuran. Buset, buset. Dan beberapa villager dia mengunjungi kebun buaya. Dan di sana terlihat ada buaya cewek, guys. Dan buaya itu pun melakukan drama romantis. Mereka malah pacaran. Sedangkan para villager, mereka jomblo-jomblo, guys. Jones seperti yang nonton. Dan dia pun pengen pacaran, tapi malah jadi tongkol. Huh? Tak terasa waktu sudah semakin sore guys. Dan sekarang kebun binatangnya sudah ditutup kembali. Oke semuanya, karena sekarang sudah malam, kalian cek semua kandangnya. Pastikan semua terkunci dengan aman. Siap. Oke. Azuya dan kawan-kawan segera untuk mengunci kandang dari zoo itu guys, agar hewan-hewan tidak bisa keluar. Kandang gorila. Oh udah dikunci nih. Aman. Yaudahlah, aku cek kandang T-Rex aja. Oke.
Kayaknya udah dikunci semua. Oh iya, yang terakhir kita bakal kunci kandang gajah dulu nih. Emon, yang di sana udah semua kah? Udah Sen, udah dikunci semua. Oke lah, jadi tinggal lagi satu aja guys. Kita bakal kunci kandang gajah. Sen, 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 Sen. Eh, kenapa pak? Gajahnya hilang Sen. Dia udah gak ada di kandangnya. Buset, beneran pak? Bener Sen, bapak takut. Ah, lu mah ngadi-ngadi aja pak. Lalu, apa tuh Sen? Dan ternyata gajah itu keluar dari kandangnya dan dia berubah menjadi merah guys, seperti gajah parasit. Kayaknya gawat, tolong! Azizah dan Lubak pun dikejar oleh gajah parasit itu. Dan gajah itu pun menyerah habis-habisan siapa yang ada di depannya sampai mereka meninggal. Tapi Asya dan Lubak malah dia jadi patung. Perut apa sakit Sen, mau kentut. Jangan ribut woy, parah kali kau pak. Buset, malah kentut kau. Maafkan. Ya udahlah pak, jadi salah satu binatang kita sudah ada yang kena parasit nih. Dan sekarang kita beritahu yang lainnya dulu pak, agar mereka tidak meninggal. Oke Sen, let's go. Pelan-pelan, hati-hati pak, takutnya nanti dia malah ada di sebelah kiri kanan. Udah aman Sen. Ya, ya udah pak, kita lari sekarang ya. Lari kecepatan 1000. Let's go. Ayo. Wah, kenapa ada suara teriakan tuh? Jangan-jangan ada binatang yang lepas. Mending kita cek dulu aja. Kita cek dulu guys. Tiba-tiba di depannya ada monster juga. Kayaknya itu ada monster guys. King Kong. Kenapa rasit dia guys? Kabur. Cepat. Dia cepat sekali nih. Mending ke bawah tanah aja guys untuk berlindung. Dan mereka semua pun dikejar habis-habisan oleh King Kong itu guys, sampai ke dalam rumah. Apakah mereka bakal dimakan? Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Tonton sampai habis guys ya. Waduh, kayaknya di sana ada teriakan juga guys. Jangan-jangan teman kita sudah dimakan. Buset dah. Kenapa masih ada pengunjung jam segini coy? Dia malah naik ke atas. Kita harus ngasih tahu dia untuk pulang. Takutnya nanti dia malah dimakan sama gajah parasit itu. Lah, mereka malah manggang coy. Woi coy, ngapain kalian barbeque di sini? Ini udah malam woi. Emang kalian mau nginep di sini? Woi Pak Lubak, antar dia pulang pak. Oke Sen. Udah jam segini malah masih nongkrong aja di kebun binatang. Ya udah guys, jadi kita nunggu dia pulang. Dan ini Lubak ngapain lama juga coy? Disuruh ngajak orang pulang kemana? Buset, malah break dance dia di sana coy. Iya, kita break dance dulu nggak sih? 50 hari pun sudah berlalu dan sekarang sudah pagi hari guys. Oke guys, jadi pagi ini kita bakal infeksi semua binatang yang ada di sini. Karena kemarin sudah ada yang menjadi zombie. Maka dari itu, sekarang kita bakal cek semua binatang guys ya. Oke Sen. Siap. Yaudahlah, kalian kerjakan posisi kalian masing-masing guys. Let's go. Bapak siap. Let's go. Tunggu dulu. Kenapa bang? Ayo ikuti aku, ada yang mau aku bicarakan. Oh yaudahlah. Dan sepertinya zookeeper itu akan memperlihatkan sesuatu guys. Mau kemana bang? Ayo ikuti aku, akan ku beritahu satu hal. Ini tempat apa nih? Udah ikuti saja. Kenapa pintunya banyak sekali? Jadi di sini aku melakukan penemuan. Lihat sana, di sana ada sebuah villager. Jadi sekarang villager itu akan kurubah menjadi monster dengan cara memencet tombol ini. Hah? Mencet tombol itu? Buat apa bang? Buset, malah keluar dia. Iya udahlah, mau tidak mau kita coba lakuin guys. Dan youtuber lainnya sedang memberi makan para hewan-hewan yang ada di sana guys. Si Momon dia malah ngasih makan gorila yang kemarin mengamuk. Dan tampaknya gorila itu tidak jahat sama sekali guys. Bapak juga mau ngasih makan gorila ah, kok pelan-pelan. Nih, bapak kasih bunga. Beberapa villager sudah ada yang berkunjung ke kebun binatang itu guys. Dan dia melihat ada yang atraksi. Malah si Lubak dilempar oleh gorila itu guys. Aduh, pusing. Pusing. Dan Bang J dia mengecek hewan badak yang sangat buas guys. Apakah dia masih ada di kandang? Wah, ternyata beneran badaknya hilang. Mana kira-kira nih
Jangan-jangan dia jadi parasit juga, Bang Jay. Ya udahlah, kita lihat yang di sebelahnya aja. Wah, ini juga hilang. Oh, no. Yang ada cuma jerapah doang. Buset, bahaya nih, Gu. Ya udahlah, kita lapor sensei aja, Bang Jay. Oke. Okay. Di sisi lain, Azuya sedang mengontrol kanan Tire. Tire-nya aman-aman aja. Dia kayaknya masih normal, guys. Sensei. Wah, kenapa? Hewan-hewannya udah pada hilang, Sen. Kita harus membuat penangkal parasit. Oke, Sen. Ayo ikuti aku. Azuya dan kawan-kawan berencana untuk membuat senjata anti parasit. Dan terlihat di sana ada zookeeper yang lagi ngendap-ngendap, guys. Dan tampaknya zookeeper itu melakukan sesuatu yang aneh. Dia mendekati kandang T-Rex. Dan beberapa saat kemudian datanglah lubang injin. Itu kan zookeepernya. Ngapain dia tuh? Kayaknya mencurigakan. Dia ngasih makan T-Rex-nya tuh. Wah, gawat. Kayaknya dia melakukan sesuatu. Bapak harus lapor sensei. T-Rex ini pun menjadi parasit. Ayo guys, kita kembali ke live. Kita bakal membuat senjata anti parasit. Emang bikin di mana, Sen? Udah, ikuti sensei aja. Jadi ini tempat rahasia nih, Gu. Pokoknya tidak ada satupun yang tahu tempat ini. Dan kita bakal membuat senjata yang terkuat untuk membasmi para parasit-parasit yang ada di dinosaurus itu. Wah, keren, Sen. Yadalah, ikuti sensei. Kita masuk ke ruangan terakhir. Nah, ini dia, Gu. Wih, keren banget senjatanya. Keren dong. Terus caranya bikin gimana, Sen? Gampang. Jadi ini baru sampelnya aja. Dan sekarang kita bakal kumpulkan bahannya untuk membuat senjata ini. Agar kita bisa membasmi para parasit itu. Soalnya parasit itu dia bakal berubah pada malam hari. Dan menghantui kita, guys. Mengerikan. Yadalah, sekarang kita bakal mulai pembuatannya. Oke, Sen, siap. Aku juga siap. Gelah, ambil bahan-bahannya yang ada di sini. Let's go. Dan 90 hari pun sudah berlalu. Dan mereka semua sudah membuat senjata anti parasit. Dan di sisi lain, Bapak Luba masih dikejar-kejar oleh parasit itu, guys. Tolong, Bapak! Bapak dikejar kuda Nil! Di mana Sir Luba tuh? Bapak mau dimakan! Buset! Minggir, Pak! Anti parasit! Dan akhirnya parasit itu pun menghilang dari tubuh hewan tersebut. Dia pun berubah menjadi hewan yang normal. Ayo, kita tembak semuanya. Rasain nih, parasit kurang ajar, musnah kau. Dan gorila itu pun berubah menjadi normal. Bapak udah bawa senjata anti parasit nih, rasain kok gajah. Nih, woi, gajah jelek. Lihat sini, bapak punya anti parasit. Loh, malah ngejar dia, tolong. Oh iya, bapak kan bawa anti parasit, tembak. Dan gajah itu pun kembali normal, guys. Di sisi lain, villager ini malah dia ngasih makan hewan. Dan langsung saja dia dimakan oleh parasit itu. Dan villager itu pun menjadi villager mutan. Teman-teman yang lainnya pada kabur-kaburan, guys. Karena melihat satu temannya itu menjadi mutan. Dan mereka pun dikejar juga ke dalam goa, guys. Tapi parasit itu pun malah kabur. Ternyata mereka dikejar oleh villager mutan ini, guys. Ayo semuanya, kita kumpul. Pas, Sen, semakin banyak hewan berparasit. Iya, bapak hampir dimakan, Sen. Oh iya, zookeepernya mana nih? Kenapa dia nggak ada? Aku lihat dia tadi, Sen. Kayaknya dia mencurigakan. Tuh, dia di sebelah sana. Wah, yaudahlah, kita cari dia aja. Siapa tahu dia bisa nolong kita. Oke, Sen, ikuti aja aku. Oke, guys. Lalu, kenapa ada villager parasit? Lah, kita dalam bahaya besar. Bapak takut. Lah, kita dikeroyok, Sen. Tenang, guys, tenang. Kita harus bisa nembak dia bersamaan. 3, 2, 1. Ayo, guys. Tembak mereka semua. Siap. Let's go. Hati-hati, guys. Kalau kalian digigit, kalian akan menjadi parasit. Tembak. Ayo, guys, sikit lagi. Matai, coy. Wah. Tinggal lagi tiga aja. Mamam, meninggal kau semua. Tinggal lagi satu, ayo. Meningsoy. Oh iya, kenapa mereka meninggal, guys? Mungkin karena mereka villager, Sen. Ternyata mereka gak bisa jadi normal lagi. Mending kita cari zookeepernya aja, Sen. Siapa tahu dia pelakunya. Yaudahlah, kita bakal cari zookeeper itu. Oke, Sen. Karena mereka curiga, akhirnya mereka pun mencari zookeeper itu, guys. Nah, itu dia, guys. Tuh kan, beneran. Parasit T-Rex, keluarlah. Kamulah yang akan menguasai dunia ini.
Beneran noh, dia kayaknya mau ngeluarkan sesuatu. Jangan-jangan dia ngeluarin genderuwo, Sen. Kita harus cari ke sana. Ya udahlah, guys, maju, kita pergi dia. Asia dan kawan-kawan pun menciduk zookeeper itu agar dia tidak mengeluarkan para sekumpulannya lagi. Woi, ternyata kau pelakunya. Kalian sudah terlambat. Lihat ini, penemuanku yang paling terhebat sudah selesai. Ayo, makan mereka semua. Buset, dia punya parasit T-Rex. Kenapa takut dimakan, kan? Dia gak mempan, guys. Seharusnya kena sekali langsung berubah menjadi normal. Ini gak mempan. Darahnya juga gak berkurang kurang, kocak. Parasit sialan, maju kau. Dan Bang Jeblok pun menjadi parasit. Wah, Bang Je jadi parasit tuh. Besar sekali dia. Kita kabur aja, Pak. Ayo, Sen. Kita cari senjata aja. Kayaknya di belakang ada gudang, no. Guys, kita cari senjata aja dulu. Parasitnya semakin membesar. Jadi titan dia. Let's go. Dan Asuya pun memasuki gudang yang tersembunyi. Dan ternyata di sana ada sebuah kapak, guys. Ada kapak. Wow, keren nih. Lalu dari kejauhan, mereka dikejar oleh parasit raksasa itu. Mana kalian? Bungkusnya besar sekali raksasanya. Tolong, guys. Let's go, guys. Kita bakal serang parasit itu. Yatcha! Jika kalian mau part 2, jangan lupa kalian like sampai 20 ribu like. Dan subscribe sampai 10 juta, guys. Bye-bye.